Hello guys, welcome back to my channel. Selamat datang di channel saya di DavaF. Nah, dan di sini saya akan mereview shaders lagi yang di Minecraft. Nah, sebelum saya mulai videonya, jangan lupa like, comment, dan subscribe agar saya sering mengupload video-video bermanfaat lainnya. Untuk nama shader saya lupa namanya. Kita ganti aja dulu ya shadersnya. Bentar. Kita lihat shadersnya maksudnya, lihat shadersnya sama ganti versionnya ke first version, kameranya kita menaktifkan, terus kita lihat resource packnya yang saya pakai adalah visual enchantments resource pack that provide shaders like support for render dragon. Wow, ini berarti yang render dragon kali ya, ini saya versi lama loh. Nah, ini dia tampilan shadersnya. Wow, sangat nice banget. Di sini kita ngambil thumbnail dulu, kita panggil dulu matahari ya ke arah sana aja biar lebih mantap. Nah, di sini kita ambil screenshot dulu biar oke. Nah, mantap. Terus juga kita lihat di sini ada rumah. Tuh rumahnya mantap. Nah, ini masih udah itu kali ya. Maksudnya udah kena gambar shadersnya. Ini sayang danau ini jadi danau lautan danau es, maksudnya bukan lautan es, sayang banget ya. Aduh. Nah, gini dia teksturnya. Dari tekstur awan menurut saya sih masih kurang. Kenapa kurang ya? Ini masih ada kotak-kotaknya tuh, banyak banget tuh, masih ada kotak-kotaknya. Tapi awannya sih menurut saya sih bagus, ini nggak terlalu tebal banget, tipis-tipis tapi oke. Langitnya juga oke, lumayan. Coba kayak saya terbang ke atas kali ya, nyampe nggak ke awan kotak-kotaknya, nyampe nggak? Wih, nyampe. Wah, bagusan. Kalau nggak ada kotak-kotak ini bagusan ya. Awannya bagus, matahari bagus, dan langitnya juga bagus, mantap, keren. Kita turun aja dengan kecepatan penuh. Boom, jangan terlalu jauh-jauh, kita terbang hilang untuk rumahnya yang sebelah sana. Nah, untuk tekstur ininya daunnya seperti ini tuh. Wih, bagus, sekarang geraknya kencang banget. Kayak joget, kencang banget tuh, mantep banget, keren tuh. Matahari dua ya? Oh no, matahari bukan sih, sol silobot. Ntar tadi saya masih penasaran, percuma sih Minecraft kalau dideketin juga nggak bakal tembus-tembus ya. Ini kan mapnya limited, tanpa batas. Nah, ini tekstur daunnya, rumputnya seperti apa geraknya? Oh, gerak bagus. Ini sayang sih ada penuh ginian tuh. Ini juga membeku nih kayaknya. Menurut saya agak bagus. Coba kita nyelam. Gelap nggak? Wah, ini kalau masih segini masih terang sih. Kalau udah nyelam banget pasti akan gelap. Tapi bagus sih menurut saya, masih agak tembus ke bawahnya. Itu zombie nggak apa? Wih, mantap. Ini shadersnya oke sih menurut saya, mantap. Ekstra air, awan, matahari, semuanya mantap. Coba kita ke mode Nami Sunset. Ada sunset, nah itu dia. Hey, bagus juga, lumayan menurut saya sedang, tapi terlalu gede loh. Besarnya. Nah, sini kita langsung ganti aja ya, nggak pakai lem lagi. Ini rubah nggak sih? Kita dorong aja, dorong. Nah tuh, sini kita mode naik malam. Nah itu dia. Waduh, matahari, bulannya masih kecil lah. Tuh, what the f- Wah, masih kotak. Wah, sayang banget ya masih kotak ya guys. Masih kotak. Kotak gede banget lagi kotaknya. Kita ganti lagi dah. Saya mau bosan mau keliat kotak-kotak mulu. Jadi kita ganti aja weather-nya ke rain, hujan. Waduh, hujannya seperti apa? Oke, perubahannya kayak warnanya ya. Agak berubah, agak ke abu-abuan. Dan jatuh ke isininya masih kotak-kotak biasa lah. Kita ganti aja. Clear. Nah,
Mungkin sampai sini saja review cyber saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Dafef. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Salam dari Dafef. Terima kasih. Dan next di video berikutnya.